Ya sebenarnya juga nggak mau sih ya ada di sini, cuman maunya ada di keluarga gitu kan, cuman karena kondisinya diharuskan banget untuk kesini ya mau nggak mau gitu. Ya di sepupu. Ya dekat karena dia ya kita dari kecil udah sama-sama ya di omah bareng-bareng juga gitu. Dia sering datang ya dari kecil kita bareng-bareng sih Mbak ya, karena kan kita dulu sempat tinggal bareng di rumah omah juga gitu kan, dan aku sama omah juga deket gitu, dan sekarang terjadi seperti ini ya kaget aja gitu, karena yang aku tahu kemarin baru masuk rumah sakit terus tiba-tiba nggak lama udah nggak ada. Dia sering curhat ya, banyak juga sih yang dia omongin gitu kan sebelum dia pergi gitu kan, karena kan kita sebenarnya chattingan terus kirim-kiriman video gitu kan. Nggak tahu ya kalau firasat sih aku nggak begitu ini, cuman nggak ada pesan-pesan terakhir juga, cuman ya ternyata setelah ini oh ini tanda pertanda-pertanda terakhir gitu ya, adalah beberapa dari keluarga aku. Nantilah aku cerita lagi ya. Adik aku ya baik ya, maksudnya kayak terlalu cepat aja gitu. Iya ini juga masih mau kesana lagi sih sebenarnya ya, mungkin kalau misalnya udah nggak apa-apa. Kayak kalau mungkin misalnya ini juga buru-buru biar bisa kesana lagi gitu. Ya karena aku belajar gini ya, capek juga sih, maksudnya gimana ya, kita mau berpikir akan sesuatu hal yang kalau kita pikir-pikirin terus kita cuman jadinya stuck di hal itu aja gitu. Kita tidak berevaluasi untuk mencari solusi gitu loh Kak. Gimana cara kita untuk bisa kuat ya, karena kita sudah terbiasa untuk terpaksa kuat. Iya banyak yang aku alami. Jujur pasti kan ada masalah keluarga dari sih. Dari SMP lo udah bekerja sampai sekolah kan gitu kan. Iya, masalah keluarga, masalah pasangan, masalah banyak ya. Nah, pastinya apa ya? Banyak sih Kak, aku juga apa ya? Salah satunya ya contohnya kayak aku harus sempat berhenti sekolah untuk bisa ngebantu perekonomian keluarga aku, karena pada saat itu kan mama dan papaku divorce ya, dan ada pabriknya sempat bangkrut gitu kan, terus jadinya aku harus kerja untuk membantu perekonomian keluarga, dan putus sekolah pada saat itu karena kan kita main sinetron stripping ya, dari weekly dan seminggu sekali tayangnya, sekarang terus pertama kali ada stripping gitu. Itu tuh pertama kali ada stripping, struggle banget di jam syuting. Betul. Sekarang aja masih struggle kadang-kadang kan pulang pagi. Yeah. Apalagi waktu awal-awal orang masih maintenance masih sulit gitu kan, masih apa nyocokin semuanya gitu. Jadi aku bisa yang syuting jam 9 pagi, callingannya pulangnya jam 8 pagi gitu besokan. Ngalamin kok itu. Nah, iya ngerti kan Kak. Nah, jadi tuh kadang-kadang gimana pagi mau sekolah gitu ya. Misalnya pada saat itu jadi aku harus memilih pada saat itu kamu mau dikeluarkan dari sekolah ini, kamu mau lanjutin syuting atau sekolah. Tapi aku berpikir pada saat itu kalau aku sekolah, terus adik-adik aku gimana gitu. Kan aku berpikir di untuk ya, paling tua juga kan, paling besar kan. Pastinya kan harus bisa mengalah untuk yang lainnya gitu. Jadi aku memilih mungkin, ini pilihan aku ya, terserah kan orang bisa punya pilihan masing-masing. Cuman pada saat itu aku memilih untuk syuting, untuk membantu perekonomian. Tapi kalau itu didoain aja. Iya, ya namanya keluarga kan gak semuanya, hidup itu berjalan dengan mulus ya. Hidup itu pasti ada up and down-nya. Gak usah sama orang tua, sama temen, sama orang lain. Orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling kita cintai pastinya. Orang yang paling terdekat, orang yang paling kita harapkan bisa menjadi sandaran buat kita pasti akan yang paling menyakiti kita gitu kan. Orang yang paling dekat sama kita adalah orang yang menyakiti kita. Orang yang paling akan menyakiti, kita adalah orang yang paling dekat. Paling kita cintai. Paling kita cintai. Iya. Jadi ya kalaupun ada masalah atau ada apapun ya, ya aku sih tidak pernah menganggap masalah itu jadi menutup semuanya, enggak sih, cuman buat aku biar bagaimanapun dia tetap ibu aku gitu. Itu dia tadi aku bilang, gampang enggak, emang itu tergantung kita gimana ngejalaninnya sih Kak. Kalau aku ya udahlah jalanin aja apa yang ada gitu kan, karena aku percaya di dunia ini semua itu takdir udah dikreat sama Tuhan gitu kan. Kita manusia cuma bisa berserah diri, berpasrah dan berusaha semaksimal kita gitu menurut aku ini. Jadi ya tidak ada sebutir pasir pun bergerak di dunia ini tanpa izin Tuhan. Gitu.
whatever will be. Aku cuma percaya apapun yang Tuhan berikan tidak mungkin semuanya yang gak bisa aku lewatin pasti bisa karena Tuhan tahu kemampuan kita. Iya, dan gak semuanya indah dong ya. Oh, jelas gak semua indah, tapi jangan juga orang jadi berpikir karena aku sering ngomong begini gitu kan. Orang tuh terus di komen atau ada yang merasa kayak, oh aku harus bisa nih kayak Celine, oh aku harus bisa nih kayak Celine. Ya gak perlu bisa kayak karena aku juga. Karena gak akan pernah sama, yes, setiap orang beda-beda. Cobaan yang diberikan setiap orang itu pasti berbeda, dan karena cara penanganannya juga betul. Beda. The way they handle it itu pasti berbeda. The way they think about it is beda gitu loh, ngerti gak sih? Rasa itu buat aku, apa yang kita rasakan sih? Kan hidup kan luas banget. Benar. Kayak hubungan kan, rasa itu kan luas. Iya, rasa itu ada benci, ada senang, ada bahagia, ada sedih, ada suka, ya kan? Ada rasa penasaran, ada luas gitu kan. Ya menurut aku rasa itu apa yang kita rasakan. Termasuk kalau kita mandang orang kan, lihat orang kan ada rasa kan, tertarik gak? Lihat orang lebih ke penilaian mungkin, penilaian. Ya? Bukan rasa. Oke, okay, good. Dari mungkin dari penilaian ke pemikiran baru timbul rasa. Iya gitu. Oh, jadi kalau sama Marcel kan udah ada rasa ya? Udah. Jujur, udah. Secara fisik ngeliatnya bagaimana? Secara fisik, ya kalau dilihat paling cakep sih dia ya. Kalau paling cakep menurut wait saya, second, kalau menurut... Kalau paling cakep di antara mana? Di antara siapa? Menurut saya paling cakep. Cuman kalau menurut orang kan biasanya beda-beda. Relatif ya? Kan? Iya, relatif. Oh, iya, ya kalau gitu buat loh. Saya cakep ya, terus buat apa orang yang bikin dia cakep di mata kamu? Karena sifat dan ketulusannya itu sih. Cuman... apa ya, Marcel ini ya beda aja cara, ya gimana ya, aku juga gak bisa deskripsi. Ya, tapi... Amin ya Tuhan, kriteria khusus aku, apa ya, ya yang baik-baik lah semuanya pasti pengennya. Siapa tuh yang mau berhenti kerja? Kakak bilang di gigi. Enggak, itu mah bercandaan doang. Dan kan kalau misalnya kerja itu adalah rutinitas aku yang udah aku lakukan dari aku usia 12-13 tahun ya. Jadi udah terbiasa kerja ya kan, kalau kita meskipun perempuan berumah tangga ya kan nanti tergantung bagaimana pasangannya, tapi kan kita tetap harus bisa independen, harus tetap punya kegiatan sendiri gitu kan, biar kita juga gak ngerungsingin suami, itu pun atas persetujuan suami gitu. Tapi nanti apapun yang terjadi nanti aja dulu, cari aja dulu lakinya ya kan. Jadi gini, apapun yang terjadi sebenarnya gini, orang mungkin salah menduga bilang katanya hubungan ya, hubungan. Hubungan tuh hubungan apa? Hubungan itu kan luas ya. Ya kan? Gak selamanya hubungan itu harus pacaran. Gak selamanya hubungan itu harus suami istri. Hubungan itu kan bisa jadi apa aja. Ya kan? Memang ada hubungan dengan Marcel. In this time kan, hubungan apa? In this time kita saling nyaman aja sih, Kak. Kita jalanin kerjaan apa ya yang ada. Kalau kerjaan pasti, Kak. Karena kita dipertemukan juga dari kerjaan. Okay. Gitu. Dan karena kita memang mainnya di program dan kita juga ini seorang pelawak juga kan, host juga. Jadi kadang apapun yang serius dibercandain, yang bercanda diseriusin gitu loh Kak. Ada sesuatu hal yang kadang-kadang dilebihin, ada yang kadang-kadang dikurangin. Tapi apapun yang terjadi antara aku dan Marcel, kenyamanan yang kita rasain berdua dan rasa saling sayang yang kita rasain berdua, it's real. Tapi apapun yang terjadi, whatever will be, jadi kalau... kita sebagai manusia kan cuma bisa merencanakan kan, Tuhan yang menentukan takdirnya. Yang gitu. Kamu merencanakan apa? Merencanakan untuk selamanya terus bersama. Penilaian orang ya terserah orang mau berpikir apa. Betul, tapi mau dibawa sejauh mana ya? Mau dibawa kemana? Sejauh dimana selesai kontraknya ya? Betul. Jujur, ini bukan sesuatu hal yang kita gunakan untuk pekerjaan ya. Tapi pun kalaupun jadi ladang banyaknya pekerjaan ya it's normal because we are in entertain gitu loh. Ngalir kan? Iya, karena dari awal apapun yang terjadi it's... Gak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Bahkan awal mulanya kita tidak punya program bersama. Tapi kalaupun jadi ada karena itu ya rezeki terus rejeki. Gimana? Aku sih gak mau nafik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.